Prabowo dan Luhut bertemu 4 mata, lobi Pilpres 2019. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto diam-diam bertemu 4 mata dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Jumat, 6 Februari 2018. Pertemuan Prabowo dengan Luhut itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Pertemuan itu betul, biasa aja silaturahmi biasakan, kata Dasco saat dihubungi, Jumat, 6 April 2018. Dasco mengatakan, pertemuan itu hal yang biasa dilakukan. Sebab, Prabowo dan Luhut sudah menjalin hubungan akrab sejak lama. Namanya kenal sudah lama, satu mantan komandan yang kedua bekas mantan teman bisnis dan sebelum ini kan soal ketemu-ketemukan bukan baru-baru ini, ucapnya. Kalau isinya apa, tanya ke Bang Luhut, tandasnya. Wasekjen Gerindra Andre Rosiade juga membenarkan adanya pertemuan tersebut. Namun, Andre menampik bahwa Luhut diutus untuk melobi Prabowo untuk bergabung ke Polos Jokowi. Sebab Prabowo belum menyatakan sikap maju jadi capres dan tampak bimbang. Kan ada orang bilang ini dilobi gitu Prabowo karena ragu, meskipun saya gak tahu pertemuan itu tapi saya tegasin bahwa pertemuan itu tidak akan merubah konstelasi apapun, ujar Andre